Dua perkara saya nak kongsi. Pertama, romance of the three kingdoms. Kenapa saya sebut? Saudara-saudari, perubahan dia bukan ambil masa setahun, lima tahun atau 22 bulan sebelum kita kena buang dengan tidak adil. Romance of the Three Kingdoms pun ambil masa 60 tahun. Jadi kalau kita rasa kecewa, kita rasa marah, saya nak tekankan, kita boleh lagi berjuang. Kita ada lagi masa. Kita masih boleh menang. Jadi, saya ucap terima kasih kerana bagi saya masa. Dalam masa yang saya dapat, memang saya marahlah kan. Ada banyak orang syauran. Ya? Sudah tentu kita marah. Tapi saya nak tekankan, dalam melihat sejarah, satu penggal, dua penggal, kita lihat bagaimana perubahan yang berlaku. Jangka masa begitu panjang, tahun 1999 sampai 2018, rakyat menangkan Pakatan Harapan dan kita telah berjaya memenjarakan kleptokrat yang rasuah. Ini bukan soal nak mendabik dada. Bukan soal kita mahu mengatakan kita mahu balas dendam. Not at all. Ini soal nak pastikan bila rasuah itu dilakukan oleh kerajaan, pimpinan kena takut dengan rakyat dan undang-undang tak bezakan siapa pun yang berpangkat ataupun tidak. So it is a process, ladies and gentlemen. It is a process. Romance of the Three Kingdoms, 60 tahun. Kita lepas pilihan raya ada kejutan, ada pengkhianatan. Tapi sekarang ada apa? Ada juga rang undang-undang, akta anti lompat. I thought I would never see it. I thought it could not be possible. Tapi alhamdulillah, when you focus on the need to change and you are clear tentang reformasi institusi yang harus berlaku, kita boleh lihat perubahan. Jadi sama ada November, sama ada tahun depan, saya minta dalam kempen kami, kami usahakan sama ada menerusi Ayuh Malaysia. Malam ini, fundraising dinner. Keadilan juga akan anjurkan siri-siri. Amanah juga akan melakukan retreat pada 15 September. We are working very hard. All we ask, sebagaimana dalam tempoh masa Romance of Three Kingdoms, kita punya sejarah Malaysia akan melibatkan masa, tahun dan dekad. Tapi percayalah, kalau kita benar-benar sama committed, we can do this. But I am telling you, we cannot do this alone. Datang untuk makan malam, beri dana, saya tabik. Thank you very much. Shifan kan share. Tapi, hari undi. Hari undi. Hari undi. Tolonglah. Tolonglah saya. Tolonglah kami. Tolonglah gerakan Pakatan Harapan untuk memenangi sebanyak kerusi. Kerana kalau UMNO terus berbahara jelela, kalau pengkhianat dapat message, they will forever be protected. Tidak ada masa depan yang cerah buat Malaysia.